Ini adalah cerita Nova Arianto sampai bisa jadi pelatih timnas Indonesia U16. Semuanya berawal dari Piala Asia Qatar 2023, yang saat itu Nova Arianto berperan sebagai asisten pelatih Coach Sintayong. Saat itu memang timnas Indonesia U16 sedang tidak ada pelatih, karena Bima Sakti yang sebelumnya menjadi pelatih kepala, saat ini ditugaskan untuk membantu Indra Syafri melatih timnas U20. Nah, saat di Qatar, Erick Thohir membahas calon pelatih timnas Indonesia U16. Setelah didiskusikan dengan Coach Sintayong, akhirnya Nova Arianto diberi kesempatan untuk menangani timnas junior tersebut. Saat ini maka Nova Arianto mengemban 3 amanah di timnas Indonesia, yaitu sebagai asisten pelatih timnas senior U23 dan pelatih kepala timnas U16. Event terdekat Nova Arianto bersama timnas U16 adalah Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U16 2025. Semoga Coach Nova Arianto bisa memberikan yang terbaik hingga prestasi bagi timnas Indonesia U16 ya Sobat Mulakot.